Jan, anak ketiga biasanya adalah? Adalah anak sebelum keempat. Pintar sekali. Jan lagi sekarang, ya. Apakah kamu sekarang sudah merasa lebih lucu dari ayah kamu? Jelas. Kang Sule. Ya. Anda kalau dikasih 1 juta US dollar atau kira-kira 15M atau 100 juta subscribers di YouTube, pilih yang mana? 1 juta subscriber. Kita mendengar kata-kata eksploitasi anak, mungkin kita memikir adalah seperti sexual assault atau juga mungkin mikir anak itu dipaksa kerja yang benar-benar keras sekali. Tetapi bagaimana kalau anak itu bekerja contohnya di bidang YouTube, entertainment, social media yang mestinya nggak terlalu keras, nggak terlalu hard work, nggak terlalu laborious work. Kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali artis-artis di Indonesia di mana artisnya populer sekali dan anaknya pun jadi populer juga karena ayah ataupun ibunya. Dan hari kita ngobrol, apakah itu di-consider sebagai selling your kids atau mengexploit your children? Dan kita di sini The Grace Tahir Show where everyone is welcome. Kita akan diskusi bersama Kang Sule dan anaknya Jan. Ya, untuk mendiskusi topik spesifik tentang hal ini. Karena berdua, ayah dan bapak, adalah artis entertainer. Yeah. Thank you so much ya Kang, dan terima kasih juga anaknya sudah datang pada hari ini. Nah, menurut Kang Sule, ketika kata-kata tadi, selling your kids, menjual anak kamu, setuju gak sih bahwa Anda sedang menjual Jan? Enggak. Kenapa? Enggak setuju, karena kan duitnya enggak saya ambil. Benar. Kalau menjual itu, saya ngambil duitnya, dia gak dapat apa-apa. Ada keuntungan yang belum tentu adalah secara real, uang, ada goodwill-nya. Nah itu kan ada keuntungan buat diri Anda juga. Keuntungan, ya pasti ada. Nah makanya berarti kan juga ada keuntungan. Ada. Nah, so would you consider selling Jan sebagai seorang ayah? Ya, tapi tidak menjual juga sih Bu. Karena dulu juga saya waktu sama abah saya juga seperti itu, diajarkan untuk berdagang, diajarkan untuk ke dunia entertain. Dan waktu dulu saya disuruh malah. Disuruh oleh ayah Anda? Oleh ayah, gitu. Dan saya tidak dapat apa-apa. Itu umur berapa pas itu? Dari umur kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Ya. Ketika ayah Anda menyuruh Anda kerja demikian, ya. Anda pernah ada merasa kok gue disuruh kerja muda-muda kecil-kecil kayak begini, padahal anak-anak teman gue semua ada masih main lah dan segala macam. Ada nggak pemikiran tersebut? Ada pemikiran ke situ, akan tetapi setelah beranjak dewasa baru terasa itu semua ilmu. Okay. Semua ilmu untuk saya di mana nanti saya akan meneruskan perjuangan seorang ayah. Legacy. Iya, betul. Artinya dulu sih memang tidak terpikir dan saya bisa seperti ini karena didikan ayah saya yang dianggap saya dijual gitu. Padahal ayah bilang saya tidak bisa memberikan warisan sama kamu, tapi saya hanya bisa memberikan ilmu sama kamu. Dan jadi mulai sekarang kamu harus belajar bekerja untuk nanti, karena ayah tidak akan hidup selamanya. Okay. Mungkin hari ini ayah meninggalkan dunia atau nanti. Tapi kamu bisa mandiri lah. Ya, minimal kamu bisa mandiri. Ada skillnya. Nah, gitu. Okay. Jadi ketika Anda mempunyai anak, ya kan, seperti contoh satunya adalah Enjan di sini, bagaimana kamu memberitahu kepada Enjan agar dia juga, pasti masih muda kan, nggak merasa hal demikian sama pas ada masih 3 SD. Kok apa saya suruh saya muda-muda kerja? Gimana cara Anda komunikasi dengan anak Anda? Masih ingat kan Jan apa yang dikatakan olehnya? Lupa. Ya. Memang ini anak satu tuh. Jadi kalau saya selalu begini, Jan mulai sekarang kamu harus sudah berpikir bagaimana caranya nanti kamu tidak menyusahkan orang lain minimal. Bukan tidak menyusahkan ayah. Kalau untuk kebutuhan saya masih kasih. Tapi minimal dia ada keinginan untuk membuat sebuah karya. Gitu. Tapi saya tidak memaksa kok sama Jan. Sama Perdi juga tidak memaksa. Kalau memang dia tidak mau ya sudah. Oke. Okay. Umur berapa pas itu pertama kali Anda berkata demikian pada si Enjan? Ah, kalau Enjan itu di dunia entertain, di dunia hiburan itu dari kecil sebetulnya. Umur?
umur 4 tahun 5 tahun ya Jannya? 5 tahun. Nah, 4 tahun 5 tahun dia tuh udah mau, karena dia mau. Ayah bikinin aku dong komedi, ayah bikinin aku sketsa, ayah bikinin jadi ini. Jadi dia yang proaktif? Iya, dia yang proaktif. Habis setelah itu dia capek, terus dia tidak mau. Dan Anda gak maksa? Saya tidak maksa. Dia mau ya udah kita milih anak yang lain. Kebetulan anaknya kan anak banyak. Yang itu yang mau. Siapa? Rotasi gitu iya, ya? Sebetulnya kayak ini bukan talk show, itu sebetulnya planningnya itu Perdi. Karena akan lebih lucu kalau sama Perdi. Gitu, akan tetapi Perdinya tidak mau dan saya tidak memaksa. Akhirnya Enjan mau, kita twist ke Enjan. Gitu. Jadi bisa contohnya sekarang Enjan bilang, saya mau stop semua ini, saya mau jadi apa ya pedagang atau guru, Anda nggak komplain? Nggak. Nggak pernah akan mengadvis dia, lu pikir-pikir dulu banyak subscribers, banyak followers, maksud lu mau begitu saja hilang? Nggak. Nggak ada pikiran-pikiran sekali, nggak khawatir? Nggak. Biarkan aja dia memilih. Yang penting kan kita sudah ngasih tahu arahan kepada anak. Kalau misalkan di sini tuh resikonya seperti ini, di sini hasilnya seperti ini. Jadi kalau kamu mau jadi seorang pebisnis, kamu harus sekolah bisnis, kamu harus tahu tentang bisnisnya. Apa yang kamu tahu, kamu lakukan. Apa yang kamu suka, kamu lakukan. Kalau enggak, jangan dipaksakan. Oke, kalau kita lihat ya, mungkin saya nggak tahu di Indonesia, tapi saya di Amerika saya tahu kan ada berapa, contohnya child actors ya. Mereka pas muda, apa mas kecil, mereka sangat terkenal, main film punya heboh sekali. Dimanage sama ibunya atau ayahnya. Terus pas mereka dewasa mereka komplain. Oh dulu ibu saya terlalu strict, terlalu tegas. Ayah saya terlalu gini. Mereka komplain. Contohnya Lindsay Lohan lah, itu terkenal sekali. Anda tahu Lindsay Lohan gak, Jen? Lindsay Lohan gak tahu ya? Saya juga enggak. Oke. Oke, ya anyway itu aktris terkenal Lindsay Lohan ya. Jadi mereka komplain. Dulu papa saya... Oh Amerika ya? Amerika, ada Amerika. Iya. Komplain kenapa? Hah? Komplain kenapa? Ya karena mereka kecil dipaksa suruh disuruh kerja jadi aktris, aktor segala macam. Dan apa di manage kan manajer adalah orang tuanya sendiri. Ya kan? Jadi pas mereka udah besar, mungkin teman-teman juga itulah ngecokin lah. Lu kok mama lu yang itu, lu kok papa lu yang gitu-gitu. Jadi mereka komplain, mereka langsung rebel kepada orang tuanya. Banyak terjadi demikian. Mereka bilang saya dieksploit sebagai anak kecil kayak begitu-gitu. Ya kan? Di Indonesia Anda merasa ada orang demikian enggak sih terjadi? Teman-teman kamu para selebriti yang kamu merasa ini kayaknya benar terlalu exploit, ini exploitasi nggak bagus, nggak benar gitu, ada nggak sih? Sampai saat ini sih saya belum ada mendengar ya, tapi kalau misalkan kayak Rapatar, dia pernah bilang, aku capek, aku nggak mau jadi artis, pernah dengar kayak seperti itu. Oke, perasaan kan Jen kalau begitu. Nah Jen, pas kamu 4 tahun mulai, itu 4 tahun tuh benar muda sekali umurnya, ya kan? Kamu kenapa tiba-tiba pengen minta papa kamu bantu kamu, pengen jadi populer seperti papa kamu? Pengen pamor atau gimana? Enggak, waktu itu kan saya sering buat video kan di channelnya. Terus aku pengen nyoba aja, terus ketagihan. Jadi kamu gak pernah merasa unhappy? Kok papa saya suruh saya, muda-muda sudah harus kerja lah, harus bikin konten sama sekali? Enggak. Kamu happy kerja apa yang kamu kerjakan sekarang ini? Happy. Kamu gak merasa di-exploit, gak merasa dijual? Enggak. Nah, sekarang di netizen pada kamu bilang, ini kok anaknya katanya kurang ajar, manggilnya pada papanya manggilnya sul seperti begitu. Yeah. Loh, saya aja manggilnya Kang Sule loh, enggak manggil sul begitu aja. Nah, jadi gimana, Jan? Bercanda doang lah. Itu kan kalau syuting doang. Kalau syuting doang aja. Tapi kalau di rumah bagaimana? Kadang-kadang lah. Memang ini sebuah entertain, sebuah hiburan, dan ini bukan untuk ditiru sebetulnya. Karena kita genrenya kan komedi. Mungkin kalau misalkan drama, yaitu nggak bagus kan. Kalau komedi kan orang juga ketika Enjan bilang le aja udah lucu gitu. Dan itu bukan pure dari Enjan, saya yang nyuruh gitu. Jadi saya mengajarkan anak saya tentang keprofesionalan dalam bekerja. Kalau udah di atas panggung udah nggak ada bapak anak, udah main satu jajar. Jadi dua profesional aktor. Betul, sama halnya ketika junior sama senior. Kalau udah di panggung itu nggak ada istilah senior. Nggak ada kayak special sir, bapak apa nggak ada sama sekali. Betul. I see. Oke, jadi tadi Kang Sule mengenai apa nih? Pak ayah ya. Yeah. Ayah bilang katanya uangnya semua di kamu. Ya kan kamu masih muda. Kamu tahu dari mana uangnya harus investasi di mana, simpen di mana? Nanti tatonya disimpan di itu tuh di binomo. Masalah dong jadinya. Nah, gimana itu kayak mau pinter-pinternya gimana? Ini disimpannya lebih di Biona. Uangnya. Uangnya kalau kamu terima endorsement, uang iklan kayak begini. Kamu uangnya tuh di siapa yang simpen? Kadang-kadang di ayah. Karena aku belum berani megang uang kan. Nah kamu gimana percaya bahwa ayah kamu uangnya bakal dibuat kamu ke depannya? Percayalah. Jadi gini Bu,
Jadi kita juga sedikitnya ada ibadah sama orang yang ngurus jan masalah keuangan dan tidak diaku uangnya. Jadi profesional maksudnya profesional. Ya, profesional. Orang-orang third party. Iya, ada manajemen. Jadi okay. Rizwan kebetulan masuk di manajemennya kakaknya, Rizky Febian. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau Putih di manajemen PK. Pokoknya intinya ada profesional yang yang manage uangnya betul, si Enjan gitu. Bahkan Enjan bisa lebih daripada honor yang dia. Oke, okay, Kang Sule, pertanyaan saya adalah sebagai seorang ayah yang anaknya banyak artis-artis kayak begini, ya kan? Dan kamu kan udah lama banget di dunia entertainment ini. Yeah. Banyak sekali yang jahat, banyak sekali yang juga apa mungkin mengkhianati, yes, ya kan? Banyak. Apa sih artis kamu yang paling penting kepada anak kamu? Yang jelas anak-anak saya tuh sebelumnya karena lingkungan juga kan, Bia. Lingkungannya dia sering lihat ayahnya kayak gimana, semua, hampir semua anak-anak. Tapi hal-hal yang negatif kita kasih tahu. Bahwa banyak godaannya seperti ini, godaannya seperti itu, harus berhati-hati. Yang penting kita baik sama siapapun, kalau orang lain nggak baik ya kita nggak perlu dendam sama mereka. Selalu mengajarkan begitu, artinya waspada dan berhati-hati di dunia entertain. Oke, okay. Ada rasa takut nggak sih Kang Sule bahwa kita melihat ya banyak anak muda ketika diekspos ke dunia entertainment tiba-tiba masuk ke apa narkoba. Ada rasa takut nggak? Rasa takut, cemas pasti ada. Ada namanya ya? Juga orang tua. Okay, nah, semuanya juga kan anak gimana orang tuanya, ya kan? Kalau misalkan kita harus mencontohkan sama anak kita, kalau kita enggak. Gitu. Kalau kitanya make, ya berarti anak juga akan seperti itu, kan? Benar. Gitu. Tapi kan juga ada orang tuanya oke, tapi yes, anaknya pakai ada. Juga. Saya selalu bawel kalau untuk hal itu. Itu ya? Ya oke. Okay. Karena Anda pasti tahu kan, pasti pengalaman tersebut terjadi sekali, kan? Tahu. Oke, okay. Jadi Anda benar-benar menjaga teman-teman yang Senjan ini pasti, sekitarnya itu. Anda benar protek sekali? Iya, tapi kebetulan kalau Senjan ini kan dia di anaknya nggak terlalu, ini apa namanya itu, ansos lah. Gitu, dia punya Instagram juga ngupload jarang, terus DM-an juga jarang, main juga jarang sama temen-temennya, cuman dalam sebulan juga jarang juga. Paling dia tidak pernah keluar dari rumah. Ya, dia paling bawa temen-temennya. Gitu. Jadi kamu kenal lah sama teman-temannya yang datang kenal, ke rumahnya? Kenal, tahu. Nginep okay. di rumahnya sampai 2 hari, 3 hari, sampai seminggu bahkan. Gitu makanan ya? Saya habis. Mat kos itu ya Kang Sule ya. Tapi nggak jadi masalah. Anak seneng nggak? Iya. Yang penting mereka bisa di rumah daripada di luar lah. Betul, gitu. Daripada di luar. Kalau di rumah kan kita bisa ngecek gitu. Oke. Okay. Nah kalau yang lebih, untuk saat ini tuh yang lebih was-was itu justru Iki. Iki karena Iki udah beranjak dewasa, pergaulannya juga udah kemana-mana sure. gitu. Oke, okay. Akan tetapi saya setiap saat selalu Ki waspada, Ki ingat ya, ya kayak narkoba, itulah pokoknya ayah titip itu. Oke. Okay. Dan Iki balas, iyalah ya sayang karir Iki. Iya. Nah, itu udah ada bahasa gitu ya, alhamdulillah udah tenang. Tapi tetap bawel pasti, terus. Pasti. Harus kita sebagai orang tua harus bawel iya, pastinya, betul. Ya kan? Jan-jan. Kamu kan populer sekali sekarang, ya kan? Bahkan bisa menandingi ayah kamu sendiri, yeah. ya nggak sih? Ada nggak sih hati kamu satu ambisi, satu hari saya harus apa ya, mengalahkan ya, mengalahkan ayah saya. Saya harus lebih populer pada ayah saya, lebih ternama daripada ayah saya. Ada nggak feeling kayak begitu? Nggak ada. Maaf ya, Bu. Dia memang begitu orangnya. Nyantai banget ya, chill banget ya ini ya. Oke, okay. Oke, okay, kalau Kang Sule lah sebagai seorang apa kadang-kadang sorry loh, kadang-kadang sebagai orang tua itu kita ada ego loh, Kang Sule. Ya kan anak itu kok tamu kok lebih daripada kita, ya kan? Anda ada feeling itu nggak sih kayaknya, aduh. Kalau aku enggak ya, dari zamannya Iki juga malah seneng, malah bangga. Aku nyanyi juga gitu kan, aku nyanyi juga. Iki bisa lebih dari bapaknya, seneng. You're happy ya? Ya, aku happy. Kamu secure lah, nggak ada merasa kayaknya terancam gitu enggak? Aku malah bangganya begini, berarti aku berhasil mendidik anakku, bisa melebihi dari bapaknya. Artinya dia bisa keluar dari zonanya. Dulu Iki belajar komedi, tapi malah dia meledaknya di nyanyi, dan dia berarti bisa berpikir sendiri. Iya. Malah seneng dan bantu lah. Artinya begini, dengan perjalanan yang begitu panjang, saya sudah mengalami di atas, bukan mengalami di bawah, mengalami di tengah gitu. Nah, untuk saat ini mungkin Enjan juga setidaknya membantu saya untuk mempertahankan eksistensi. Relevansi. Iya, Iki juga sama. Gitu. Okay. Nah, semuanya orang yang udah ada di atas itu akan terus tetap di atas. Oh, pasti setuju banget. Ya kan? Setuju tidak banget. Akan pernah. Pasti, gitu. Nah, pasti. Dengan adanya anak-anak ini, mereka tuh sangat membantu keeksistensian saya di dunia hiburan. Karena saya udah gak ada pekerjaan lagi selain itu. Gitu. Sekarang kamu merasa gak sih bahwa Enjan itu lebih lucu pada kamu atau enggak? Kalau lebih lucu sih enggak ya.
Kalau lebih lucu enggak, tapi kalau misalkan lebih songong dan polos. Justru itulah yang jadi lebih lucu. Oke, Jan, ini pertanyaan juga ya. Kamu kan viral, trending dan segala macam. Kalau kamu ke mall-mall gitu pasti banyak teman perempuan-perempuan mungkin, pengen foto, pengen gimana-gimana. Gimana feeling kamu? Seneng lah. Seneng? Seneng. Tapi kamu kan orang ada bilang, ansos, chill, apakah maksudnya justru awkward? Kayaknya aduh, ke orang... Kadang-kadang awkward. Kadang awkward? Awkward. Jadi kalau... Oke. Kalau seorang fan ketemu kamu di tempat publik, kamu lebih suka dia datang itu atau dia lebih nggak datengin kamu? Dia datengin fan suka nggak? Atau mendingan, aduh saya mau privat, saya mau privacy biasa. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang kalau lagi makan atau apa. Kamu prefer nggak diganggu begitu saja? Nggak diganggu. Oke, saya tanya kamu, kalau kamu sering ke mall sama papa kamu sama ayah kamu, biasanya orang lebih pengen foto sama Kang So atau sama kamunya? Mau aku lah jelas. Aja sih maksudnya, karena ya saya udah ngalamin lah dulu gitu kayak seperti apa, dan saya juga ngerasain bagaimana nanti anak-anak kalau misalkan udah ketemu fans gimana itu kan, sampai dicakar, dijambak, sampai segitunya. Dulu pernah? Dulu saya pernah. Sampai wah, saya... Jan, berarti kamu kurang populer loh, nggak pernah dijambak kan? Berarti kurang populer seperti kakak kamu loh. Gitu ya. Tapi selalu saya ini apa selalu saya ngasih tahu sama semua Putri, Iki, Ridwan, kalau ketemu penggemar dia minta foto jangan sampai menolak. Jadi apresiasi, ya. menghargai ya. Menghargai, jangan walaupun kita lagi makan dimanapun gitu. Ya gimana caranya walaupun kita ada sedikit bete tapi jangan kelihatan lah gitu. Oke. Okay. Kang Sule boleh enggak misalnya Jan pacaran sekarang? Pacaran ya. Kayaknya belum deh kalau 15. Berapa yang boleh? Ya, berapa? 17 itu kan. Dua tahun lagi Jan, tunggu ya, sabar. Datang lagi. Dihitung sekarang ini loh. Bakal enggak kamu yang milih pacarnya? Apa? Bakal kamu milih pacarnya enggak buat dia? Enggak seleksi lah. Seleksi dulu gitu. Seleksi gitu. Oke, pertanyaan. Kang Sule, boleh enggak bisa contohnya dia pacaran dengan seorang apa ya? Sesama artis, sesama YouTuber. Tapi kamu tahu bahwa artis ini YouTuber ini benar-benar kayaknya terlalu apa ya? Terlalu controversial figurnya. Boleh enggak? Tergantung anaknya. Kalau saya begini Ibu, sama anak-anak, tidak pernah memaksakan melarang, apa yang diinginkan oleh anak. Misalkan Iki sama Lini, orang tahu publik ya seperti apa. Biarin Iki yang ngerasain hal itu. Walau yang terpenting Iki sudah tahu aturan. Nilai-nilai kamu ya, aja nilai-nilai ya dalam pacaran, nilai-nilai Iki sebagai muslim dan yang lain-lain. Gitu. Dan nggak pernah saya. Mau sama ibaratnya, mohon maaf ya tanda kutip, yang dibawa kita juga. Tidak jadi masalah kalau bagi saya. Tapi Anda bilang tadi agama, berarti kalau beda agama nggak boleh? Mereka harus tahu bahwa muslim itu Iki ya tidak boleh haram hukumnya. Oke. Tapi kan ini dia masih pacaran, selanjutnya ya terserah, yang penting mereka sudah tahu aturannya. Oke. Jadi pokoknya intinya adalah kamu mengajari anak-anak kamu nilai-nilai kamu, ya. Selanjutnya mereka harus belajar pengalaman mereka, ya. Jatuh, bangun, bangkit dan segala macam, mereka harus mengalami itu semuanya. Betul, gimana caranya perjuangkan tentang pasangan kamu. Oke. Kan, yang penting kamu tahu apa yang boleh, apa yang enggak. Okay. Karena kan kalau kita sebagai orang tua nge-judge langsung misalkan, kamu jangan. Malah dia malah mau kerja nanti. Iya. Malah dia di belakang makan, makin akan gimana. I agree. Oke, Jan, pertanyaannya adalah siapa lebih galak, papa atau mama? Oh, bunda sekarang. Iya, siapa lebih galak? Ayah. Oh ya? Iya, walaupun enggak enggak terlalu galak, tapi lebih galak dibandingin ibu ya, kamu. Soalnya lebih tegas. Oh, lebih tegas. Tapi ya tadi kan Kang Sule kan sudah jelasin ya bahwa yang dia ajak kamu itu untuk kebaikan kamu loh. Betul. Ya kan? Kalau kamu boleh ya mengatakan satu apresiasi pada ayah kamu, apa sih kata-kata yang mau sampaikan pada dia? Enggak ada. Ayah kamu nih loh, ini terakhir kali kamu ketemu ayah kamu. Kamu pengen ngomong apa sih sama ayah kamu? Bye gitu ya, bye. Emang dia paling aneh satu. Oke. Kamu mau ngomong apa misalkan melihat ayah tuh kamu mau ngomong apa? Wah ayah jelek misalkan. Ada apa? Ada rasa-rasa itu gak menghargai ayah kamu yang dia perjuangkan sama untuk kamu gitu? Pasti. Nah, apa yang kamu pengen katakan gitu? Ada.
Oke, okay. Kang Sule, okay, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kang Sule ya. Apa sih harapan kamu kepada setiap anak kamu, tapi secara spesifik ya, bukan secara general biar anak jadi baik, jadi berkat, bukan. Tapi secara spesifik itu apa sih kamu pengen dari anak-anak kamu itu? Anak-anak semuanya bahagia sih. Bahagia? Ya, bahagia dengan apa yang dia jalankan. So, contoh gini ya, contoh di keluarga saya ini ya, karena saya kan Tionghoa ya kan. Kita tuh diajar harus bertanggung jawab. Bukannya so happy, jadi happy itu gak penting. Yang penting harus tanggung jawab. That's your first apa ya, first thing you have to remember. Itu keluarga Tionghoa, I don't know about the others ya, tapi my family is like that. Yes. We responsible, okay? Nah, jadi gak pernah bilang ini, oh be happy. Kalau happy justru kayaknya, ngapain lo happy-happy terus? Gak boleh. Gak boleh saya, not important gitu loh. Oke, okay, oke. Okay. Kalau Kang Sule bagaimana kepada anak-anak Anda? Aku sih lebih ke anak-anak ya, selain anak-anak happy. Benar apa yang dikatakan oleh Bu Gres. Tanggung jawab dalam hal apapun. Nah, saya sering ngomong begini, kamu mau melakukan apapun bebas, terserah kamu. Yang terpenting bertanggung jawab apa yang kamu lakukan. Kalau kamu melakukan sesuatu hal yang positif, hasilnya akan positif. Yang negatif, hasilnya akan negatif. Karma. Ya, apapun itu kamu harus melakukan. Ya, artinya saya tidak membatasi mereka gitu untuk melakukan hal apapun. Oke, oke. Okay. Jan, oke, okay, pertanyaan terakhir Jan ya. Kamu mungkin udah apa? Udah apa mau cepat-cepat keluar dari sini kali ya, soalnya tadi ini dia ya kan. Oke, okay, Jan. Apa sih cita-cita kamu untuk membuat orang tua kamu bangga dengan kamu? Apa sih yang kamu inginkan gitu loh? Aduh. Enggak tahu sih. Happy ya, kami happy, be happy aja. Be happy. Be happy. Udah Kang, temannya setuju, cocok lah, berarti harus happy-happy aja. Tapi sih dia happy, saya tadi happy banget. Yeah. Jadi anda pengen kan sudah terjadi di Jan ini gitu loh. Oke, okay, tapi Kang Sule intinya adalah Anda, tadi katakan ya, Anda tidak menjual anak Anda karena Anda bilang uangnya semua dikasih ke Jan buat masa depannya dia. Semuanya. Dan yang penting adalah Anda tuh justru mengajari satu keterampilan, satu skill. Iya. Untuk mempersenjatai dia untuk masa depan ketika Anda tidak ada di bumi hari ini. Betul. Ya, seperti Anda dikakuan tersebut oleh orang tua Anda. Betul. Pada saat itu ya. Itulah lessonnya. Jadi this is not exploitation. This is not selling. Ya kan? This is actually teaching, mengajari. Kadang gini, seseorang yang bekerja di entertain dengan punya rezeki lebih, terus anak, kadang kan netizen juga bilang bahwa, oh jangan dimanja-manjain, dibeliin ini, dibeliin itu, nanti anaknya gimana. Nah kayak gitu kan, ini kan keseimbangan. Artinya keseimbangan, oh oke, okay. Kalau kayak begitu, udah kita balance aja. Kita kasih juga, tapi dia juga kasih, dia untuk melakukan sebuah pekerjaan. Ya, yeah, oke. Okay. Artinya dari situlah mungkin, ya saya juga harus menanamkan anak saya, kan gak mau sebagai orang tua anaknya nanti, gimana ngerti, gitu ngerti, untuk ngerti, kedepannya. Nah, kalau udah kita tanamkan dengan ilmu dan tabungan kan kita juga udah tenang intinya. Jadi gitu. Jadi mereka juga kerja keras dari muda lah berarti. Iya kerja begitu. Keras dari muda walaupun saya tuh buat mereka saya udah siapin semuanya. Ngerti. Tapi ekstra lah ekstranya ya, kayak begitu. Ya. Oke okay, setuju. So thank you so much ya Kang Sule. Sama-sama. Thank you juga yang datang pada hari ini di Gesa Hill Show. Yeah, where everybody is welcome. Dan sebelum kita akhiri episode kita kali ini, kita akan mengajak mereka berdua main game Out of the Box. Yeah. Hey guys, kita bermain Out of the Box dan kita ketemu dengan Kang Sule dan anaknya Jan. Yo, let's go. Sudah siap kalian? Siap. Oke, siapa mulai duluan? Anda atau Anda? Anda aja. Anda saja. Oke. Okay. Jadi tolong ya audience pilih boxnya ya buat Jan ya. Saya akan turn around. Oke, okay, go ahead. Tanya. Sebab nomor berapa? 9. Sembilan. Yang mana 9? Ini. Hah? Iya ini benar. Ambil. Kasih tahu. Udah ya, kita ya. Masukin lagi ya. Siap? Oke, okay, apa isi nomor 9? Apa? Ini susah, coba-coba ya. Kok nama aku? Enggak, Kang Sule, Kang Sule deh. Oke, apa? Nomor 9 itu adalah barang. Oke, okay, barangnya apa sih jadinya? Barangnya... kalau TV nggak mungkin kan? Aduh, takut ketahuan bohong. Coba, coba kasih tahu dong. Kamu dong. Isinya korek. Kamu bohong. Bohong kamu.
Benar nggak? Coba muka, oh. Sebenarnya apa 9? Oke, okay. Oh, indah sekali. Oke, sekarang giliran ya. Buat kalian yang okay. Muter, muter jangan melihat. Nomor berapa teman-teman? 2. 2 deh ya, 2 ya. Oke, okay, sebentar. Siapa ini? Udah belum? Bentar, belum. Oke, silakan. Nomor 2, boxnya adalah gambaran perempuan cantik. Saya bohong atau saya benar? Benar. Atau benar? Naya apa? Benar. Benar gak teman-teman? Benar. 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 Cantik itu pinnya? Cantik itu bagus. Cantik ya, oke. Oke, okay, sekarang tadi kan Kang Sule kan? Sekarang Anda ya yang apa buka itu boxnya ya. Oke, okay, box berapa kepada... Berapa? 6. 6, 7. 7. 6. 5. 6 ya, 6. Udah ya. Oke, okay. Masukin lagi kan? Kasian. Oke. Okay. Oke, Jan, apa Jan? Kenapa kamu? Apa? Isinya? Isinya itu gambar berupa gambar bajai. Bohong atau benar? Bohong. Oh, kita dituduh lagi ya kan? Emang kelihatan muka kita tukang bohong? Tadi bohong. Benar kan coba, ayo buktikan. Tahu, Jan. Oh, bener loh. Maaf, 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 maaf. Oke, okay. Okay, terakhir ya, terakhir. Oke. Okay. Okay. Yeah. Kamu yang muter, kamu yang muter. Aku. Kalian, kalian, kalian muter. Ayo, okay. Kalian muter juga. Oke, okay, nomor berapa? 4. Oh. Oke, okay, let's go. Silakan. Ini adalah sesuatu yang dipakai di kepala topi. Bohong. Benar. Bohong. 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 Kamu balesin saya ya? Kata saya terus mengamalkan bohong ya? Iya, bohong. Benar. Ini muka ibu dengan gitu jujurnya loh. Benar. Benar. Jadi mana nih? Benar bohong? Masing-masing, Bu. Oke. Okay. Benar. Benar dan benar. Bohong. Bohong. Iya. Hmm. Apa kita buka sama-sama? Oke. Okay. Oke, okay, thank you sudah main dengan Out of the Box dan... Next time, the Grista Here Show, where everybody is welcome. Woo! Woo!